guys. Jadi pagi ini kita berada di Desa Janglengan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Kita rencananya mau explore desa wisata Janglengan, Kampung Bengawan. Nah, ini kita nanti mau naik jeep. Habis naik jeep, kita juga mau susur sungai. Gimana keseruannya? Nantikan bersama empat mak-mak yang hobinya jalan-jalan. Oke, see you. Itu nanti ke sana ya. Yo. Padahal bodoh-bodoh ya enggak bisa berenang. Tapi sip toh? Enggak bisa berkapal-kapal, enggak bisa susur. Kapalnya sayang banget ini, Bu. Wah. Tapi tadi kita panasin itu enggak bisa hidup. Kapalnya sih kayak film aja. Iya, speedboat pula. Ini ke Solo, Bu, sebenarnya. Waduh. Sayang banget. Mungkin kita enggak bisa. Siang itu baru naik kapal yang satunya, Bu, mesin yang satu. Terus habis servis. Perjalanan. Sampai di apa ini ya, tempat berdiri aja ya. Ya berdiri aja. Hai. Halo guys. Sini. Bisa. Sampai di sini mah petik lombok. Lewatnya ngendi guys? Selok kiri. Alah ora Mas, metek lombok. Cuma apa yang berapa sih? Tik cabe. Cengek. Cabe rawit. Sing tuwa sing endi by the way? Sing pedes, pilihne sing pedes. Sing rambuté pedes. Sing rambuté. Oke lho, minta lho. Apa nek beli? Boleh minta satu aja ya. Aja siji no papat no. Apa nih sembuh? Oh, nih sangkos tuh. Eh, lagi tak senggolnya tiba kok. Anu, rusak. Rusak. Ini wisata petik lombok alias hanya satu saja. Satu saja ya Mas ya. Ya. Oh, dua. Oke. Okay. Oke, okay, petik lombok. Okay. Biar pedes dan semakin pedas. Kalau kurang pedas kasih. Kalau kurang pedas kasih. Mbak, sini, Mbak. Ayo, Mbak. Ini oh. View gunung. View foto view gunung. Oh ini panen gagal, kasihan. Kenapa? Nenek semua sombong ya. Kenapa ini panen gagal? Nenek ya ini kentang-kentang. Hot potato. Masaknya mau masaknya masih ya. Kacang Mbak. Ini ada juga. Bisa kita beli di sini ya. Panen terus kita bisa. Oke. Gangen lombok. Lombok-lombok tuh. Oke. Jadi kita sampai di sini nih guys. Nah, ada yang nukang video dan fotonya juga. Bro, kita sampai di Bro. Yes. Tolong dihubungnya. Jadi nih kita sampai di sini. Guys, kita ini panen terong karena pohon terongnya ini mau di
apa dimatikan ya, dicabut di permajaan karena ini buahnya sudah nggak cantik-cantik, jadi dia harus diganti lagi. Gitu. Jadi kita dapat kesempatan untuk panen ini ya. Sih. Guys, sekarang kita sampai di petilasannya Paku Buwono 9. Ya, kita sampai di petilasan Paku Buwono 9. Yang mana nih? Duh, di sini kan. Duh. Nih, jadi kita sampai di sini nih. Petilasan Paku Buwono 9. Ini anggrek panda tricolor. Anggrek panda tricolor ya. Pendopo di sini nih. Di sini nih petilasannya guys. Kita naik sini ya. Kita sampai di sini di petilasan Paku Buwono. Petilasan itu tempat apa, Mas? Bukan makam kan? Bukan. Petilasan kayaknya dia tempat singgah. Ya, istimewa nih. Susunan batu batanya itu no semen apa ya? Oh, ini cuma ditempel di sini ininya. Ada nih. Dikuatin gitu. Yang ini tanpa semen ya, cuma ditempel-tempel gitu. Jadi ini cuma kayak gini loh guys. Cuma ditempel-tempel guys. Tanpa semen. Semennya di bawah. Nih. Ini pohon kambojanya entah udah umur berapa ya. Ini pohonnya difoto dari sini. Foto. Pohonnya cakep. Di petilasan Paku Buwono 9 ini ada pohon kamboja ini mbak. Pohon kambojanya itu udah tua. Sudah tua-tua. Eksotik sekali nih. Cakep. Itu tutup. Dari sini. Ya, dari sini cakep tutup. Yang pohonnya. Tuh. Oh, cakep banget ya. Cantik. Ini jadi petilasannya itu ini. Petilasan itu apa sih? Petilasan itu bahwa dulu beliau pernah di sini gitu ya. Nah. Waktu kecil nih ya, aku sering banget loh nyari kayak gini nih, mancing undur-undur. Nih, kayak gini nih. Nih lihat nih ada batu dan ini ada undur-undur ya. Oh ya. Ternyata ini kita tadi cuma diajak muter-muter aja ya sejauh ini nih. Jadi itu nanti mau dibuat apa ya, semacam tempat wisata, pengembangan wisata ini di Desa Janggelan. Itu nanti kita di situ. Dewi Kwan Im, Dewi Kecantikan Kwan Im, Kwan Im, Dewi Kecantikan nih dalam apa Cina ya? Ininya belum di mitos Cina. Iya. 50 juta ini harganya nih. Cek ini. Ya mahal kan kayunya. 50 ini. Iya. Enak ini.
Kita mau melanjutkan perjalanan lagi yang entah kemana ya. Naik jeep, guys. Kita mau naik jeep. Niatnya sih mau naik yang double cap sana tuh. Tapi nggak dikasih. Tapi syaratnya harus di belakang kape pakai tight. Oke. Sudah sampai di home base lagi nih. Jadi dapat awal. Yap. Oke, kita mau cari. Kita mau cari ice tea. Yole. Akhirnya ketemu Kid Nasto, guys. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving.